Maulana. Gue Gema. Kembali lagi bersama kami di Masak.TV. Yeay, dan hari ini gue ditemenin sama PDD. Yes, Gem PDD. Yeah. Right, I'm so sweat. Hari ini lu pengen bikin apa, Gems? Hari ini gue bakal bikin martabak pisang Thailand. Langsung, Gems. Yang pertama kita masukin ke dalam bowl. Ada all purpose flour. Ya, yeah, ini back sound-nya pasti yang hip-hop gitu kan. Next. Stasi, garam. Oh, garam. 2 pinch aja. Kalau di sana bilang garam juga ya? Yes, oh, garam. Yeah, yeah, yeah. Lalu kita masukin telur. Telur. And then, setengah sendok teh, essence pandan. Habis itu, kita ulangin. Kita masukin nih. Sedikit-sedikit. Cooking with style, cooking with love. Oke. This is Gempi cooking banana in martabak. Yay, this is Gempi. Gempi PDD masak martabak pakai pisang, pakai gula, pakai minyak, semua jadi satu, bener-bener. Asik. Nah, kalau udah begini nih, jangan takut, kita dusting dikit-dikit aja. Dikit-dikit aja. Dan dustingnya juga jangan terlalu banyak, karena bakal kita ulenin lagi, dengan minyak sedikit-sedikit. Itu ada minyak samin kayak gue liat ya? Yes. Minyak samin buat apa itu? Minyak samin nanti buat ngoles-ngoles gitu tuh. Oh, pas waktu masak ya? Iya. Yeah. Nah, ini resting, adonannya. Resting. Kita resting. Kita bentuk bulat dulu, Bang. Ditutup ya? Yes. Simpan dulu nih. Berapa menit? 30. Sejam. Sejam. Tadi min sejam dulu. Sudah 1 jam. Ini kita aduin. Tangannya diminyakin. Tangan diminyakin. Yo. Kita masukin ke dalam, no, adonannya udah nyatu, no. Gua ulen lagi, dikit aja. Terus. Ini kita divide, kita portioning. Kita giniin lagi. Nih, kita divide lagi. Karena pan-nya kecil, Bang, kita portioning-nya lebih kecil. Cukup. Habis itu di apa? Kita roll. Di roll, di ya, di apa? Kita di jebret. Terus kita lempar-lempar. Ini biar berarti tipis. Ini berarti mesti diminyakin nih. Yes, benar. Wah, gimana game? Coba anjirin gue dong. Celupin dulu ke minyak, Bang. Oke. Gue enggak pernah jadi bapak martabak sih. Ini enggak tahu nih ya, bisa apa enggak ya. Ini Cah. Tuh, gak rata gue. Aduh. Capek. Gue belum semaster kamar tabak. Tabak telur. Apalagi gue. Terus dikupanasin game-nya. Yes. Jangan lupa masterpiece. Oke. Cukup ya. Lagi dong. Biar wangi. Duh, wangi banget. Nih, sekarang bikin isiannya. Oke. Ini cuma benar-benar telur aja kan? Telur. Gula dong. Ini kan martabak telur manis. Oh, pakai gula ya. Azik. Sia. Salt me. Sugar bay. Aduk ya. Telurnya belakangan apa dulu? Telurnya. Pisangnya lo iris tipis, habis itu lo masukin ke masukin sini? Yes. Oke. Nanti bisa dipilih banana yang matang-matang aja. Ini udah? Yes. Terus? My precious baby. Idi. Oh my god. Kita banyak berdoa ya. Kalau ada sedikit robek, ngapi. Wah, langsung masuk nih, langsung masuk. Jangan lupa, pan-nya harus panas, tapi abis itu apinya kecilin. Oke. Udah cukup tuh game? Cukup. Diputer ya? Yes. Oke. Sip, Cah. Gue cuma bisa bilang gini doang, yang kita bikin kali ini gak terlalu sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Yes. Amin.
kuahnya. Cah. Itu kita diemin. Ini momen-momen yang membutuhkan ketenangan. Kita balik. Nih. Jadinya begini. Oke. Okay. Almost like martabak telur lah ya. Ya, yeah, look like. Martabak telur wannabe. Wannabe, bi. Potong ya? Yes, potong lah. Potong ya? Azik. Dor, azik. Ini wangi banget loh ini. Idi ngaco. Apa nih, apa lagi? Itu susu. Kita, yes. Idi. Kurang, kurang. Oke. Okay. Nih. Yang pasti enak banget. Mesti dicobain games. Enak sih. Mulutnya garing banget ya. Kayak lo garing. Yang pasti sekarang kalian udah gak perlu lagi ke Thailand. Cukup tinggal nonton video kali ini. Udah diajarin sama Gempi tadi. Bikin martabak banana. Yes. Yang pasti enak banget. Thank you Gempi dah nemenin gue. Yep. Nih ada kenangan dari kita. Ya kan? Jangan lupa tontonin video kita yang lainnya. Dan yang penting, tetap di masak.tv. Wow.